aksi demo warga di Jalan Sisingamangaraja Sebuaya Kecamatan Bagan Simbah Kebenuluan Bagan Batu menyayangkan sikap dari pemerintah yang membuka proyek perbaikan jalan Kamis 16 November 2023. Warga yang tinggal di sepanjang jalan tersebut sangat resah dikarenakan truk mobil odol milik perusahaan yang melintas mengimbaskan debu ke rumah warga, apalagi bagi warga yang membuka usaha warung. Maka dari itu, Kamis siang sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, aksi demo sebagai tokoh masyarakat Bapak Haji M. Topal sangat geram karena perhatian dari pihak perusahaan PT AASP bersama PT KAN tidak menepati kewajibannya untuk menyiram proyek jalan yang berdebu tersebut sebanyak 2 kali sehari tidak dipenuhi. Maka dari itu beliau bersama warga sepakat menyetop truk yang melintas di jalan tersebut. Sebanyak belasan dump truck odol dan truk sawit terpaksa berhenti di badan jalan tersebut. Pertama kami kalinya masyarakat rasanya makan abu semenjak ada penimbunan jalan Sungai Buaya. Yang kedua, tidak layak jalan lewat sini melebihi ton nase ada jalan blok B jalan utama. Lebih baik jalan dari sana karena di sini masyarakat takut kena percikan batu motor, jadi sangat meresahkan. Jadi kalau lewat blok B biar saya ketuanya untuk dibului atau diperbaiki. Jadi kalau untuk diaspal nanti itu hak Pak Bupati. Kami bukan melarang untuk lewat, tetapi kami keberatan dan ukuran mobil sebesar ini tidak layak. Disinggung solusi atas permasalahan dampak jalan proyek berdebu tersebut, Haji M. Topal mengatakan sudah berulang kali dipanggil Pak Camat tetap tidak ada solusi. Tetap mobil lewat. Dulu juga ada teman saya berbicara seperti ini, tidak lama kemudian dipanggil Kapolres dan kini saya dipanggil Camat, namun tetap tidak ada solusi. Reporter Palapa TV Sujiono mengabarkan. Apa komprominya, apa keputusan semua camat, bila perlu bupati semua datang. Kalau kamu lewat gak ada itu bohong. 3 kali aku di kantor camat berdebat ya. Itu bapak itu tahu. Ribut aku di kantor camat. Kenapa rumahku ini batu itu meledak. Dulu bapak ini kularang lagi nimbun di sini. Gara-gara batu itu meledak. Jadi kalau kita banyak gini-gini dilewatkan sana, baru nanti apa situasinya, apa solusinya, baru kalau kata-katanya bupati, gubernur, entah kemudian bilang boleh lewat sini, akan pulang ke kanan. Tidak ada, tidak bisa lewat. Tidak bisa lewat. Tidak ada gunanya. Lewat sana, nanti kemudian baru datang. Jangan cuma ada korban, tetap nonton mau lewat. Iya, supaya boleh lewat. Tidak ada. Sebelum ada titik temunya kompromi, jangan ada lewat. Ini sudah bubar lah. Nanti kalau yang lewat suruh mundur. Jangan dilanjutin lewat. Kalau biar datang, panggil Kapolres, panggil Camat, panggil biar ada solusinya. Dan kalau kita lewat motor, keluarin keluar. Sampai sudah dibasuhnya 3 kali sudah. Hari ini motor pulang. Coba bongkar apa ini? Berapa sembuh orang bongkar? Berhenti, kami masyarakat rasanya makan abu yang pertama, yang kedua tidak layak jadi lewat di sini. Ada jalan di blok B yang jalan utama. Jadi dari sana aja lewat, karena kami di sini sering batu menembak ke motor karena berat ini.
tembakannya sangat kuat, meresahkan masyarakat dan anak-anak terancam di sini. Jadi kami minta supaya dari blok B sana ada jalan dulu ke UD Maya, saya pun ketuanya merelakan itu selebar-lebarnya jalan untuk dibolong dari sana. Jadi untuk sementara dari sana kalau ini nanti diaspal itu hak bupati. Kami bukan melarang kali ini motor lewat, tapi masa ini kami keberatan. Karena dengan adanya abu dan batu-batu ini meledak ke rumah kami, anak-anak pun di sini motor kencang-kencang membahayakan. Dan ini jalan pun tidak layak untuk dibuat motor seperti ini beratnya. Ukurannya kan ada. Itulah kami minta. Supaya Pak Bupati, Pak Gubernur semuanya maklum untuk ini. Dan sampah di samping kami ini pun tidak dibuang, dikutip, bau busuk, tolong diselesaikan. Apa ada solusi masalah jalan ini, Pak? Solusinya masalah jalan ini, ya sekarang ini, kalaupun dulu udah 3 kali saya mengikuti di kantor camat, solusinya tidak ada. Tetap ngotot orang itu di sini. Malah ada kawan saya waktu itu mengusulkan itu, banyak bicara, dipanggil sama Kapolres. Udah 3 kali kami kompromi di kantor camat, tidak ada solusinya sampai sekarang. Tidak ada, Pak? Tidak ada, saya ikut.